ngapain kamu itu? Lempar yang keras biar musuh nggak bisa mukul. Yuk, percuma pelatih mau saya lempar sekeras apapun, musuh pasti bisa mukul dan home run lagi saya. Biar musuh nggak bisa mukul. Yuk, percuma pelatih mau saya lempar sekeras apapun, musuh pasti bisa mukul dan home run lagi, saya yakin. Ini pesimis banget jadi orang. Bisa, yuk. Bisa gimana sih pelatih, orang musuhnya kayak gitu, lihat toh. Lempar. Aduh, Ersina, ini gawat sekali. Kalau misalnya kita ketangkap bisa gawat, tolong. Iya. Aduh, kita mumpet di mandos ya. Di mana ya? Lari kemana tuh, Banci? Oh, ke sana, Pak. Sana, Gek? Iya. Hei, sekarang kalian sudah aman. Sama-sama. Kakek bisa merasakan. Kak, ya. Okti sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Ya udah, kamu bawa ke rumah sakit cepat. Aduh kak, masalahnya Okti lemes banget, dia nggak bisa jalan. Gilbert, kan waktu itu kita udah belajar P3K. Ya bawa dong pakai tandu. Oh, iya. Ajak teman-teman yang lain. Iya, ya. Kak, bentar kak. Lapor ya. Iya. Beb, gimana? Oktinya udah dibawa pakai tandu? Udah nih kak, udah dibawa. Waduh! Ya ampun, Beb, kan tadi Oktinya yang disuruh bawa pakai tandu, bukannya apa tenda-tendanya di tandu? Ya kakak bilang. Pak, bentar ya, mama masih harus kerja nih. Kok ma? Duh, ini semua gara-gara Simba Sumi sih, pakai sakit segala, jadi kamu harus nemenin mama di kerja. Eh, Tifa, kamu lapar nggak? Lapar sih, ma. Mama juga lapar nih, tapi gimana ya? Mama nggak bisa beli makanan, masih harus kerja. Mau sini, berarti kalau bantuin. Emang bisa? Mau gampil. Iya, Mama lanjut kerja lagi ya. Kan Tiwal pintar. Iya. Gimana, Ma? Baksonya enak kan? Iya, Siva, baksonya enak. Tapi nggak gerobaknya juga dong dibawa ke sini. Ayo, Pak.